Hai gengs, aku lagi. Ini hari Isnin, tanggal 4 Juli 2018. Kita pulang dari kampus. Sekarang mungkin hampir jam 7 malam di sini. Masih terang. Depan tuh kelihatan sepi dan sepi cukup menarik. Ya. Kyoto malam seperti ini ya, kayaknya yang sedang berpuasa, hampir berbuka ya, lebar ya, kendaraan sedikit ya, orang masih berjalan dulu berjalan saya sendiri masih menggunakan sepeda. Ada. Oke. Jalan. Oke, kita lihat. Ya, lampu hijau. Kita jalan. Hijau toh? Ya. Terus jalan terus ke arah perapatan di depan, kemudian nanti belok ke kiri. Ini sebelah sini adalah ini fakultas medicine ya, yang berwarna bata ini marun. Kalau ini farmasi ya, iya farmasetikal ya ini. Di depan tuh bukitnya cukup menarik gitu. Tahu namanya apa. Di hari ini suasana tidak terlalu dingin. So, tadi tidak hujan. Biasanya kalau ada hujan dia pasti dingin sekali. Saya pulang cepat karena tidak bawa jaket. Ya. Kita lihat jalan tuh sudah sedang merah, nanti pas tampaknya sedikit sampai di depan tuh di perapatan akan hijau. Saya ke kiri. Kita lihat. Siu hijau. Tuh. Belok kiri. Oke. Ya. Ya. Ini jalan kampus. Itu semacam asrama siswa yang sudah yang cukup tua, asrama yang cukup lama di Kyoto. Isinya Kyoto University, Tokyo Dai. Oke, kita lihat jalannya. Ini di masih dalam luar kampus, jalan raya. Banyak hal yang bisa kita lihat ya, sepi yang pasti. Tuh, juga kampus. Tuh, tampaknya tempat pengurusan media center. Nanti saya ngurus password ya. Nah itu tower ada jam, lihat kan tuh jam itu. Nah, itu dia. Wah, lihat ini naik sepeda terus jalan. Jalan yang cukup enjoy. Kita lihat di depan lampu merah, jadi saya nanti harus berhenti di depan. Oke, okay, guys. Ini dikasih si Joe.
Lihat tuh banyak jalanan sana. Oke, sudah jauh, saya jalan lagi. Sudah berjalan tuh jalan sana. Ini adalah jalannya menarik di cermat. Nyebrang. Nanti saya akan berhenti di Lawson 100. Itu gedung-gedung apartemen. Perumahan juga. Apa tuh? Oke. Nah, merah, kita berhenti. Oke. Dan mobil hai ya, lihat belakang ramai. Ya, oke, udah jalan lagi hijau ya. Kita akan nonton lagi kendaraan di Lawson 100 terdepan ya. Oke, sementara saya di sini dulu teman kita, lanjutkan di sini berikutnya, saya di sini. Oke, terima kasih, bye.